Suaranya bagus juga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Purpur bersama kita Sahla. So guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga hal kalian sehat selalu dan jalani hari-hari penuh dengan semangat. Bagi kena sakit, semoga dianggap penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. So jadi udah 2 hari aku nggak upload video karena ada kesibukan dalam sehari-hari dalam pekerjaan. Jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat di sini adalah perbandingan atau pesaing. Ya saya juga nggak tahu ini pesaing atau gimana gitu kan, dari Aldi Penanu dan Betran Peto. Ini adalah salah satu permintaan dari kalian semuanya. Jadi sebenarnya sih Salam juga malas untuk membanding-bandingkan gitu ya, karena masing-masing kita mempunyai ciri khas pribadi gitu kan. Jadi karena ini adalah salah satu permintaan kalian, jadi Salam react. Jadi ini dari Aldi Penanu ya, Aldi Penanu dan Betran Peto. Ya oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita lihat videonya, let's go. Ya oke, jadi kita sudah di video. Jadi sebelum kita putar video, bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Salam lebih bersemangat lagi. Jadi langsung aja kita mulai. Seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1, mulai. Aldi Penanu. Di video ini Salam mencoba untuk diam dan mencoba untuk tukar pikiran bersama kalian di dalam komentar siapa yang terbaik gitu kan. Jadi kalau menurut Salam pribadi sih, Salam juga malas untuk membanding-bandingkan satu sama lain gitu. Suaranya bagus juga ya. Suara Aldi Penanu bagus juga ya. Tapi kalau nggak salah Aldi Penanu ini dari NTT juga kan, dari Nusa Tenggara Timur juga, sama seperti Betran kan. Oh gila, anak NTT banyak juga nih suara-suaranya bagus-bagus ya. Thank you.
Oh, suara tinggi juga ya. Oke, jadi dari Aldi Pinano sudah selesai. Jadi kita lanjut ke videonya Betrampeto ya. Entah kenapa kalau aku pribadi mendengarkan suara Betrampeto itu senyum-senyum sendiri dah, serius. Kayaknya suara Betrampeto ini ada daya tariknya gitu loh. Betul nggak sih? Tapi Aldi Penano kayaknya lebih muda daripada Betrampeto ya. Nggak tahu juga deh. Bagi kalian yang tahu umur Aldi Penano, coba kalian komentar di bawah. Suara Betrampeto.
Ini kayaknya di acara-acara ya, acara-acara biasa aja ya, seperti percobaan-percobaan gitu kan. Oke, selesai. Jadi itulah dia antara penampilan Aldi Venano dan Betram Peto. Jadi sebenarnya sih Salon nggak mau ya. Gimana ya? Paling nggak bisa membanding-bandingkan gitu ya. Bukan nggak bisa menilai gitu. Paling nggak bisa membanding-bandingkan antara satu sama lain yang mana lebih bagus gitu ya. Jadi sebenarnya sih satu sama lain itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi Salon juga nggak bisa komentar terlalu berobrak-abrik gitu ya. Nanti takutnya nanti ada yang komentar juga bahwasanya netizen terlalu pintar menilai. Ya yang jelasnya dia juga nggak bisa bernyanyi kata gitu kan. Jadi sebenarnya sih setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu kan. Jadi hanya saja keberuntungan ada di tangan Betram Peto gitu. Jadi buatnya Aldi Venano juga harus semangat. Dan Betram Peto sih gimana ya, saran aku ya, saran memang betul-betul ngefans buat Betram Peto, bagi Betram Peto gitu kan, dengan karya-karya dia, dengan kemampuan dia, dengan kriteria dia gitu. So jadi ya saran juga nggak bisa terlalu panjang untuk mengomentari atau memperbandingkan antara dua ini, baik Betram Peto maupun Aldi Venano gitu kan. Silahkan teman-teman aja yang menilai, silahkan komentar di kolom komentar. Jadi Salon juga pengen tahu nih, umurnya Aldi Venano itu berkisaran berapa sih gitu ya. Suara dia juga sih sebenarnya khas juga ya, tinggi gitu kan. Tapi Betram Peto sih agak ada sasrak basahnya yang buat aura nada aura tariknya gitu ada gitu kan. Jadi kalau Salam mendengarkan suara Betram Peto ya agak senyum-senyum juga gitu. So jadi saya Salam Arga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang Salam minta maaf. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke media-media sosial kan. So jangan lupa juga follow Instagram Salam di sini. Saya Salam Arga, sampai jumpa. Bye.